Imbah nitu Nabi Ibrahim melihat saikung domba laki nang takai tanduknya di pohon karing. Imbah talihat domba nang itu dikurbanakanai oleh Nabi Ibrahim gasan mahurupi anaknya. Jadi Allah nang menyediakan domba kurban gasan mahurupi anak Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah tu bujur-bujur menyayangi umatnya. Sayang Allah tu kayak abah menyayangi anaknya. Liwat kejadian itu tadi, Allah jua menampayakan rencananya gasan menyediakan kurban nang pacangan mati, gasan mengganti ika matian manusia. Artinya, gasan manabusi dosa manusia. Aku pacangan menyuruh orang nang kadaba dosa supaya mati gasan mengganti ika matian Bani Adam, wan mahapusakan dosa wan aib bubuhannya, ujar Allah. Sabarataan nang ba iman ka orang nang kadaba dosa tadi, kawa hidup salawasan di hadirat Allah. Bubuhan Nabi Bahari menyambat orang nang kada barusa tadi, Al-Masih. Al-Masih itu diutus Allah gasan menyelamatakan manusia, wan memerintah manusia salawasan.